Selamat sore, pagi, malam, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya, Alarm Motor Wong Dewek, Alarm Motor Cirebon. Kali ini saya ingin mengetes alarm CR7 Bohante yang terpasang di Yamaha Jupiter Z1. Fiturnya kita tes satu persatu, cek. Nah, pertama kita coba hidupkan mesin via remote tanpa kunci kontak. Ini kunci kontak kita lepas, taruh di sini. Nah, caranya untuk hidupkan mesin, di sini ada tombol petir. Pencet dua kali, tangan saya hitam, enggak apa-apa. Nah, di sini petir dua kali. Mesin hidup tanpa kunci kontak. Untuk mematikan mesin, di sini ada gembok buka. Pencet dan tahan biar tidak ada suara. Nah, sekarang kita aktifkan alarm anti letter T, anti bobol, anti maling. Caranya di sini ada gembok tutup. Gembok tutup, pencet sekali. Artinya alarm aktif. Jadi pada saat terjadi letter T dari kunci kontak dari sini. Nah, pada saat terjadi letter T dari sini, sirene bunyi, kemudian starter via saklar dari sini tidak bisa hidup. Kita on-kan, anggap kita letter T. Sirene bunyi. Coba kita hidupkan dari sini. Motor tidak bisa hidup. Gembok buka untuk menonaktifkan alarm. Nah, artinya alarm nonaktif. Kita bisa hidupkan motor ini menggunakan saklar lagi dari sini. Sekarang kita tes anti rampas. Jadi salah satu fitur alarm CR7 Bohante ini, kita bisa matikan mesin pada saat motor ini dipinjam orang. Kita matikan, di sini ada gembok tutup. Caranya gembok tutup, pencet sekali, motor mati, sirene bunyi. Kemudian pada saat hidupkan lagi menggunakan saklar, mesin tidak bisa hidup, sirene tetap bunyi. Pencet sekali, motor mati. Mesin tidak bisa hidup. Untuk menonaktifkan anti rampas, di sini ada gembok buka. Anti rampas nonaktif, artinya alarm juga nonaktif. Nah, sekarang kita setting sensitif. Jadi alarm CR7 Bohante ini kita bisa setting sensitif getarnya via remote. Pertama kita pastikan kunci kontak dalam keadaan off. Off, cabut. Nah, untuk setting sensitivitasnya, caranya di sini ada tombol lonceng, pencet dan tahan, jangan dilepas sampai terdengar suara 1 sampai 5 suaranya. Tingkatannya 1 paling tidak sensitif, nomor 5 paling sensitif. Nah, pada saat kita ingin memilih tingkatan 3, pada saat sirene bunyi 3 kali, kita pencet lagi di sininya sirenenya. Pencet dan tahan, jangan dilepas. Nah, kemudian lepas. Biarkan. Biarkan. Ini tingkat 1, tingkat 2, tingkat 3, klik lagi. Klik lagi tombol sirenenya, artinya kita memilih setting sensitivitas nomor 3. Nah. Kemudian kita ingin mencari lokasi kendaraan, kadang-kadang kita lupa menaruh kendaraan. Di sini ada tombol lonceng untuk mencari parkiran. Pencet lagi untuk mematikan. Nah, sekarang kita setting suara tidak keras, maksudnya suara alarm tidak keras, suara imut. Nah, pencet dan tahan sampai sen menyala. Sekali lagi pencet dan tahan. Jadi pada saat terjadi goyangan motor ini, nah, sirene tidak terlalu keras bunyinya, aman, alarm dalam keadaan aktif. Pada saat terjadi letter T juga dari sini, sama, tidak bisa hidup dari sini. Untuk menonaktifkan, di sini ada gembok buka. Nah, itulah beberapa fitur alarm CR7 Bohante yang terpasang di Yamaha Jupiter Z1. Terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat sore, pagi, siang, dan selamat beraktivitas. Terima kasih.